Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala, 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 ala alamin. <coughs> wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjadi tambahan pemberat timbangan kita kelak di hari kiamat kelak. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada putra putri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. azza wa Kita melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan fikih Ramadan. Terus sebentar lagi kita masuk dalam Ramadan kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Sebenarnya setelah pembahasan yang lalu ada namanya pembahasan namanya puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah. Tapi ana pikir nantilah kita bahas karena kita mungkin sebentar lagi Ramadan, mungkin sekitar tiga mingguan lagi. Maka ana loncat langsung loncat ke fikih itikaf. Jadi kalau itikaf sudah selesai Insya Allah kita lanjut dengan zakat fitrah, setelah zakat fitrah kemudian kita masuk dengan sholat Eid, mudah-mudahan bisa selesai. Malam ini kita bahas berkaitan dengan iktikaf. Tahu ya, ibadah itikaf adalah ibadah yang sangat agung. Dan ibadah ini sangat ditekankan ketika berada di 10 malam terakhir, bulan Ramadhan. Ini dalam hadis Nabi SAW memerintahkan pada sahabatnya Taharraw Lailatul qadar fil awakhir Ramadan Carilah malam laylatul qadar itu Di 10 malam terakhir bulan Ramadan Di antara cara untuk bisa mendapatkan Malam laylatul qadar Yaitu kita berikhtiar Dengan beriktikaf di masjid kalau kita iktikaf di masjid 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan malam lailatul qadar. Dan insya Allah kita isi ketika kita itikaf, kita isi dengan ibadah-ibadah. Maka sangat dianjurkan kalau sudah mau datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka kita disyariatkan, disunahkan untuk melaksanakan ibadah itikaf. Kita bahas apa yang dijelaskan oleh Muallif di sini. Pembahasan pertama di sini mualif menjelaskan tentang definisi i'tikaf. Tentang definisi i'tikaf. Al beliau mengatakan Al-i'tikaf fil-lughah luzu syai' wa nafsi Kata beliau, i'tikaf secara bahasa itu berarti mendiami atau menahan diri pada sesuatu. Jadi diam di suatu tempat atau menahan diri untuk tidak ngapa-ngapain, inilah namanya iktikaf secara bahasa. Bahasa gampangnya kalau kita mau bahasakan sekarang itu bertapa. Bertapa itulah iktikaf. kayaknya kalau kita lihat dalam Al-Quran, lafal iktikaf ini dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kaum Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ketika mereka menyeberang pulau mereka bertemu dengan suatu kaum yang beriktikaf pada berhala-berhala mereka kata Allah Subhanahu wa taala wajawazna bi bani israila al bahra fa ataw ala qaumin yaqufuna ala al asnamin ala asnamil lahum qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun kata Allah Subhanahu wa taala ketika kami telah menyelamatkan kaum Bani Israel dari apa seberang pulau ketika selamat mereka mendapati suatu kaum yang mereka ya kufuna ala asnamin mereka itikaf di berhala-berhala mereka artinya di situ mereka diam bertapa mungkin di samping apa berhala-berhala mereka maka kaum ini mengatakan ya Musa jadikanlah kami sesembahan seperti seman-seman mereka. Maka kata Nabi Sallallahu kata Nabi Musa, Inna kum kaum engkau adalah kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Intinya maksudnya di sini itikaf itu diem tidak tidak melakukan apa-apa. Inilah disebut dengan itikaf secara bahasa. Adapun secara syariat, yaitu luzumul muslim al-mumayyiz masjidan li ta'atillahi azza yaitu berdiamnya seseorang muslim kemudian mumayyiz di masjid untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang mendiamkan berdiamnya seorang muslim yang mumayyiz di suatu masjid untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ketika mendefinisikan Muallif atau penulis mengatakan diamnya seorang Muslim yang mumayis, beliau tidak mengatakan mendiamnya seorang Muslim yang balik. Ini menunjukkan isyarat bahwasanya seorang yang belum balik, kalau dia sudah tamyiz itu i'tikafnya sah, i'tikafnya sah dan berpahala. Adapun selain mumayis di bawah mumayis gampangannya di bawah tujuh tahun. Para ulama khilaf, berapakah umur tamis itu? Tapi yang benar, wallahu SWT itu tujuh tahun. Di bawah tujuh tahun yang mereka belum bisa memaknai apa itu ibadah, belum mengetahui hal yang baik dan mana yang buruk, ketika mereka beritikaf, maka tidak ada pahalanya, tidak sah. Tidak sah. Yang sah adalah seorang yang memayis dan balik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Hukum itikaf. Apa hukum itikaf? Di sini mu'alif mengatakan wa huwa sunnatun wa qurba ila taala. Hukum itikaf adalah sunnah. Hukum itikaf adalah sunnah dan suatu ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala Antohiro baiti wal sujud. Ini ayat ini sebenarnya berkaitan dengan Nabi Ismail dan Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Antohiro baiti sujud. Wah Ismail dan Musa, sucikanlah rumahku. Maksudnya dari sini adalah baitul haram untuk orang-orang tawaf dan juga itikaf dan melaksanakan solat. Ini dalil Bapak Ibu dan Ramadhi Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya itikaf itu syariat yang sudah ada sebelum syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwasanya Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Ismail untuk membersihkan daerah sekitar Masjidil Haram agar orang-orang bisa tawaf, ah, bisa iktikaf dan bisa salat. Para ulama ahli tafsir menyebutkan maksudnya di sini juga adalah maksudnya hilangkan kesyirikan. Bersihkan sistem maksudnya membersihkan kesyirikan, tapi sebagian ulama juga mengatakan maksudnya bersihkan di situ maksudnya adalah benar-benar mensucikan Ka'bah tersebut sehingga orang-orang bisa tawaf, bisa salat dan bisa beriktikaf. Ini dalil maksudnya iktikaf itu sudah disyariatkan. Bahkan sudah sejak sebelum zaman Nabi S.A.W. alaihi wassalam Kemudian juga di antara dalil bahwasanya itikaf sudah ada dahulu, yaitu ketika Maryam dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, maka dia mendapatkan suatu makanan yang tidak ada di sekitar Intinya dia masuk ketika Maryam sedang berada di mihrabnya. Ibnu Taimiyah, rahimahullah taala dan alih tafsir yang lainnya menyebutkan bahwasanya di situ Maryam sedang i'tikaf di Masjidil Aqsa. I'tikaf di Masjidil Aqsa. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya i'tikaf sudah ada zaman dahulu yaitu hadis Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu ketika dia sudah masuk Islam maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk fil jahiliyah atau fil masjidil haram. Ya Rasulullah, dulu waktu di zaman jahiliyah perhatikan Umar mengatakan, dulu di zaman jahiliyah saya pernah bernadar untuk beriktikaf di malam hari di masjidil haram. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aufi bin adrik. Maka penuhilah nadarmu tersebut. Ini menunjukkan maksudnya itikaf sudah ada di zaman sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini penulis menyebutkan di antara dalil di syariatkannya itikaf yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan An-Nabi Anna sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beritikaf di 10 malam terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mualif mengatakan wa ajma al muslimuna ala Kaum muslimin telah konsensus atau sudah sepakat tentang disyariatkannya i'tikaf. Bahwasanya i'tikaf ini adalah sunnah. La yajibu alal mar'i an yujibahu ala nafsihi kaan an yandirahu. Intinya beliau mengatakan itikaf itu adalah ibadah yang sunnah. Kecuali jika seseorang dia mewajibkan dirinya untuk beri, itikaf. Seperti orang yang bernadar. Saya saya bernadar, saya mau itikaf bulan Ramadan depan. Ini kalau dia sudah bernadar demi ya Allah, maka ini sudah wajib bagi bagi orang tersebut. Maka dia harus memenuhi nadarnya tersebut. Tapi asalnya itikaf itu tidak wajib. Hanya sekedar sunnah. Wallahu ta'ala alam. Fathabat sunniyatul itikaf wa masru'iyyatu bil kitabi wa sunnah wal ijma' Berdasarkan ini, maka kita Pualif menyebutkan bahasanya itikaf ini ibadah yang disyariatkan berdasarkan tiga hal. Yaitu berdasarkan kitab, kemudian berdasarkan sunnah, kemudian berdasarkan ijma kaum muslimin. Ini sangat kuat, maka tidak ada ragu bahwasanya itikaf disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan berikutnya, yaitu berkaitan dengan syurutul itikaf. Itu syarat-syarat itikaf. Al-itikaf ibadatun laha syurutun la illa biham. I'tikaf itu suatu ibadah yang ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya tersebut tidak terpenuhi, maka i'tikafnya menjadi tidak sah. I'tikafnya menjadi tidak sah. Maka perhatikan syarat-syarat tersebut. Yang pertama di sini beliau mengatakan, An yakunal mu'takif musliman mumayyizan a'qilan. Seorang yang beri'tikaf, itu sehat, harus seorang yang muslim, mumayyiz dan berakal. yasihul kafir, maka orang kafir kalau itikaf tidak sah. Walal majnun, kemudian juga ODGJ kalau itikaf tidak sah. Walas dan juga anak kecil yang belum tamyiz. Misalnya anak-anak umur 4 tahun, 3 tahun kita ajak itikaf itu tidak sah itikafnya. Amal buluk wa fala Adapun balik dan juga laki-laki itu bukan syarat. Balik dan jenis kelamin maksudnya itu bukan syarat. Tidak harus laki-laki. Fayasihul -laki. itikafu min goyril balik. kana Maka seorang anak kecil yang sudah memajis, artinya tujuh tahun ke atas, maka itikafnya menjadi sah. Wakadzalika minal unsa. Demikian juga para ibu-ibu. Para ibu-ibu juga kalau itikaf, itikafnya menjadi sah. Bukan syarat itikaf itu laki-laki. Jadi syarat yang pertama di sini yang kita ringkas adalah muslim, mumayis, berakal. Muslim memayis berakal. Kemudian syarat yang kedua yaitu an-niyah. Yaitu niat. Kita sudah sering sebutkan maksudnya ibadah. Semua ibadah membutuhkan niat. Tanpa niat maka ibadah menjadi tidak sah. Dalilnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal amalu bin niat. Sungguhnya amalan itu tergantung niatnya wil mu'takif luzuma mu'takif mu'takifihi kurbatan wa ta'abu dan azza wa Maka seorang yang beriktikaf, maka dia berniatkan untuk iktikaf mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan misalnya, dijelaskan oleh Syekh Khotlan. Ini antum, kalau duduk di sini, ini kan lagi di dalam masjid. Dengan kajian sambil nunggu sholat isya. Kata Syekh Khotlan, diamnya kita di sini, tidak melazimkan kita itikaf. Tidak melazimkan kita itikaf. Bagaimana biar kita itikaf? Maka kita niatkan. Kita niatkan. Nanti kita sebutkan bahwa itikaf tidak mesti di bulan Ramadan. Di selain Ramadan juga boleh. Cuma yang lebih afdol di bulan Ramadan. Maka seorang kalau dia diam di masjid, duduk ngaji misalnya sambil nunggu waktu isya, misalnya nggak ada kajian atau dia mengaji atau dia zikir, maka dia tidak disebutkan dengan itikaf kecuali sampai dia niatkan saya mau saya mau itikaf di sini sambil baca Quran dan seterusnya itu baru ada nilai itikafnya jadi itikaf itu ibadah mustakil ada ibadah tersendiri tidak mesti kita diam di masjid otomatis kita itikaf enggak ada niat yang harus kita pasang pahamnya Allah taala alam ini syarat yang kedua yaitu niat kemudian yang ketiga an yakuna al-i'tikaf fi masjid i'tikaf itu harus di masjid di qaul ta'ala wa antum akifuna fil masajid dan kalian beriktikaf di masjid wa li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'takif fil masjid wa lam yunqal anhu annahu itakafa fi ghairihi selain di Al-Qur'an begitu juga praktik nabi sallallahu alaihi wasallam beliau kalau i'tikaf beliau i'tikafnya di masjid dan tidak ada dalil dinukilkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf di selain masjid. Ini menunjukkan bahwasanya itikaf itu di masjid. Firman Allah Subhanahu Wa Taala itu mengatakan, walatubashiruhunna wa antum akifuna fil masjid. Janganlah kalian berhubungan atau melakukan hubungan sedangkan kalian beriktikaf di masjid. Saya ulang, kata Allah Subhanahu wa taala, wa an wa Janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Perhatikan. Itikaf itu batal kalau kita berhubungan. Seharusnya kalau itikaf itu tidak di masjid. Maksudnya boleh di selain masjid. Cukup Allah mengatakan janganlah kalian berhubungan dengan istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf. Tapi ternyata Allah gandengkan dengan masjid. Wa antum akifuna fil masjid. Sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menunjukkan. Ini maksudnya adalah itikaf itu harus di masjid. Tidak boleh di selain masjid. Kalau boleh di selain masjid. Cukup Allah mengatakan. Wa antum akifun. Tidak pakai masjid. Cukup tidak pakai masjid. Tapi ketika Allah gandeng dengan masjid. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala ini dalil bahwasanya itikaf itu harusnya di masjid. Wallahu taala alam. Ini syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, an yakunal al masjid alladhi yataki yuktakafu fihi tuqamu fihi salatul jamaah. Perhatikan apa sih kriteria masjid yang boleh dijadikan sebagai masjid itikaf? Kata beliau di sini adalah yaitu masjid yang didirikan sholat lima waktu. Masjid yang didirikan di dalamnya sholat lima waktu. Wadalika idha kanatil muddatul itikaf tatakallaha sholatul mafruda wa kanal mu'takif miman tajibu alaihi jama'ah al itikaf fi masjidin la tuqamu fihi sholatul jama'ah yaktadi tarkal jama'ah wahya wajibatun alaihi. Kenapa harus di sholat masjid yang ada salat lima waktunya karena salat lima waktu itu adalah kewajiban. Gimana seorang kalau di i'tikaf nggak ada jamaah yang datang, dia harus keluar cari masjid yang salat lima waktu. Karena salat lima waktu secara jamaah adalah kewajiban bagi dia, maka dia harus keluar. Maka ini menghilangkan dari maksud dari i'tikaf. Sedangkan i'tikaf adalah kita berdiam beribadah di dalam masjid. Maka menghilangkan maksud dari I'tikaf itu sendiri, setiap sholat kita keluar Habis itu sholat lagi kita keluar Sholat lagi kita keluar, maka Ini menghilangkan maksud dari tujuan Dari i'tikaf itu sendiri, kata Penulis yunafil maksud minal i'tikaf <tikaf> Jadi Berkaitan dengan masalah ini masalah Para ulama khilaf Paling tidak ada lima pendapat Pendapat pertama ini, pendapatnya mu'alif Yaitu harus sholat di harus itikaf di masjid yang ada sholat lima waktunya. Pendapat kedua mengatakan harus yang ada sholat Jumatnya. Harus yang ada sholat Jumatnya. Pendapat ketiga terserah semua masjid boleh. Meskipun nggak ada sholat lima waktunya. Pendapat keempat mengkhususkan hanya tiga masjid. Itu masjidil Aqsa, masjidil Nabawi, sama masjidil Haram. Ini susah kalau kita mau itikaf berarti. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau mensohikan hadis tersebut. Beliau mendapat bahwasanya itikaf cuma di tiga masjid. Dan yang benar dari semua kesimpulan tadi, kalau kita membaca dalil-dalilnya, Allah Ta'ala yang benar adalah masjid yang ada sholat lima waktunya. Tidak mesti harus ada sholat Jumat. Tidak mesti harus ada sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, boleh dia keluar sebentar untuk melaksanakan sholat Jumat, kemudian dia kembali lagi ke tempat iktikafnya. Wallahu taala ini pendapat yang lebih rajih dan lebih benar wallahu taala alam. Cuman kita sekali lagi ini masalah khilafiyah. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Amal mar'ah itikafuha fi kulli masjidin. uqimat Adapun para ibu-ibu, para wanita, maka mereka boleh itikaf di masjid mana saja. Masjid apapun. Meskipun masjid tersebut gak ada jamaahnya. Gak dilaksanakan sholat jamaah. Misalnya gak ada azannya. Maka mereka boleh sholat. Eh, mereka boleh itikaf di masjid tersebut. Hada itikafu ala itikafihi fitnah. Fa in ala fitnah muni'at. Ini kalau dia itikafnya tidak ada fitnahnya. Misalnya kalau dia itikaf tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau menimbulkan fitnah maka dilarang wanita untuk itikaf. Salah satunya adalah yang paling harus di dilalui adalah izin suami, izin suami. Wal afdal an yakuna al masjid alladhi fihil jumaah, Kemudian di akhir penulis mengatakan lebih afdolnya kita itikaf itu di masjid yang ada salat jum'atnya. Itu lebih afdol. tapi itu bukan syarat. Lebih afdol tapi bukan syarat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau ibu kalau ibu-ibu boleh dia itikaf di rumahnya. Maksudnya di musola rumahnya. Kan kita kalau punya rumah biasanya ada musola-musola yang kita pakai buat sholat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Boleh tapi lemah pendapat tersebut yang lebih benar. Mereka tetap harus itikaf di masjid. Cuman syarat mereka lebih ringan. Tidak mesti harus sholat yang ada tidak mesti masjid yang harus ada sholat jamaahnya. Kalau laki-laki harus, harus ada sholat jamaahnya. Wallahu ta'ala alam. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima yaitu At-toharatu minal hadatsil akbar. Itu harus suci dari hadat yang besar. Faliyasih u'itika ful junub walal ha'id walal nufasa li'adami jawazi fil masjid. Maka tidak sah itikafnya seorang yang junub dan orang yang haid, kemudian juga orang yang nifas, karena tidak bolehnya mereka berdiam di masjid. Berkaitan dengan haid, ini masalah khilafiyah dan tidak bolehnya seorang wanita haid itikaf di masjid itu kembali kepada karena mereka tidak boleh berdiam di masjid. Berdiam di masjid. Dan ini pendapat jumhur ulama kalau tidak salah empat madhab. Namun di sana ada pendapat lain. Itu pendapat Zahiriya. Imam Ibn, Ibn, apa? Imam Ibn Hazm rahimahullah wa ta'ala. Beliau berpendapat bahwasanya wanita boleh diam di masjid. Meskipun dia haid. Dengan syarat dia tidak mengotori masjid. Dan wallahu Ta'ala ini pendapat yang lebih benar dipilih oleh dipilih oleh apa dewan fatwa dan juga dipilih oleh Ustaz Firanda hafizallahu taala beliau berpendapat bahwasanya wanita boleh diam di masjid meskipun dia haid dengan syarat dengan syarat dia tidak mengotori masjid. Makanya kalau kita lihat dalil-dalil yang ada tidak pernah diriwayatkan bahwasanya ketika wanita itikaf kemudian ketika dia haid dia pulang. Paham yang mana maksud? Wanita haid ketika dia itikaf kemudian ketika haid dia pulang. Gak ada, gak ada diriwayatkan demikian. Kalau itu hal yang maklum pasti diriwayatkan bahwasanya ada wanita yang pulang karena haid. Maka yang benar kalau ke dia haid, selama dia masih bisa menjaga kebersihannya, maka tidak mengapa dia berdiam di masjid. Wallahu taala alam namun ini masalah khilafiyah dan pendapat yang lebih benar tadi wallahu taala alam. Kemudian beliau mengatakan siam falaisa syartin fil itikaf. Adapun puasa itu bukan syarat untuk iktikaf. Syarat, puasa bukan syarat untuk iktikaf. Lima an ibnu Umar radhiyallahu anhu ma ana Umar qala ya Rasulullah inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil, an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Faqala au fi bi nadrik. Karena dalilnya apa? Dalil tadi tentang Umar radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah ketika zaman jahiliyah saya pernah bernadar untuk beriktikaf di malam hari di Masjid Al-Haram. Bagaimana? Mungkin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuhi nadarmu tersebut. Maka kata muallif, "Falau kana as-shawm syartun li falau kana as-shawm lama sahha itikafuhu fil lail." Kalau puasa itu syarat untuk itikaf, maka itikaf di malam hari itu enggak sah. Karena dia tidak puasa di malam hari kan? Paham? Karena dia tidak puasa di malam hari. ibadatan munfasilatan fala wujudul ukh dan puasa sama itikaf itu ibadah yang berbeda jadi tidak mesti orang harus itikaf dia harus puasa dan juga tidak mesti orang yang puasa harus itikaf dua-duanya adalah ibadah yang berbeda misalnya kita besok mau itikaf tanpa puasa juga boleh dalilnya apa tadi Umar radhiyallahu anhu dia diperintahkan oleh Nabi untuk memenuhi nazarnya ketika beritikaf di malam hari. Sedangkan orang di malam hari tidak berpuasa. Wallahu ala Selesai berkaitan dengan syarat-syarat iktikaf. Kemudian pembahasan berikutnya itu zamanul iktikaf wa mustahabbatuhu wa mayubahu mu'takif. Yaitu berapa sih minimal waktu untuk iktikaf dan juga sunnah-sunnahnya dan apa yang dibolehkan oleh orang yang beriktikaf. Pembahasan pertama yaitu berkaitan dengan waktu iktikaf. Maksudnya durasinya. Durasi waktu itikaf Kata muallif, al-muqsu fil masjid mikdaron minaz zaman huwa ruknul iktikaf. Diam di masjid itu adalah rukun dari iktikaf. Maksudnya kita diam di masjid itu adalah rukun. Kita harus diam di masjid. Falau lam yaqo al-muqsu al fil masjid lam yan'akid al itikaf Kalau seorang dia nih itikaf tapi dia nggak diam di masjid meskipun satu detik, dia nggak dianggap itikaf Cuma niat doang tapi nggak realisasi. Wafi akal limud datil itikaf khilaf bayna ahlil ilmu Adapun durasi kapan berapa lama seorang itu itikaf sahnya itikaf maka kata beliau para ahli ilmu khilaf berbeda pendapat was sahih dan yang benar insya Allah kata beliau insya Allah anna waktu itikaf leisa li minimal waktu itikaf durasinya itu tidak ada batasannya artinya tidak ada standar minimal tidak ada standar minimal fayasihul itikaf wa minaz zaman maka seorang kalau dia mau itikaf berapapun waktunya dia boleh itu boleh wa in qalla meskipun hanya sebentar illa annal al afdal alla yaqil al itikaf an yaumin aw lailatin namun yang lebih afdal minimal orang seorang itikaf itu sehari atau semalam itu lebih afdal tapi bukan syarat li annahu lam yunqal anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wala an ahadi min ashhabihi al itikaf fi karena tidak, diriwayat, tidak diriwayatkan tidak dinukilkan satu riwayat pun bahwasanya nabi dan para sahabat itu itikaf kurang dari satu malam jadi kesimpulannya ini sebenarnya masalah khilaf juga ada yang mengatakan harus 10 hari ada yang mengatakan satu hari ada yang mengatakan satu malam tapi pendapat yang lebih benar dan ini dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tidak ada standar minimal tidak ada standar minimal seorang itikaf harus sekian lama, harus sekian lama enggak. Meskipun sebentar itu sudah itikaf. Makanya ini lebih memudahkan bagi kita yang mungkin yang punya pekerjaan harus mungkin pagi harus kerja, maka malam dia bisa itikaf sampai nanti mungkin subuh atau tengah malam dia pulang istirahat, maka itikafnya dia tadi. Jadi mungkin dari pada salat tarawih sampai jam 2 malam sampai sahur itu sudah ada nilai itikafnya dan itikafnya adalah sah. Tidak mesti dia harus itikaf sampai 10 hari. Dengar ini jadi bukan kita bermudah-mudahan. Maksudnya ini fikih. Jadi kita ngasih tahu bagi orang-orang yang mungkin punya kesusahan. Terkadang mereka nggak mau itikaf. Kenapa? Mereka mengatakan itikafnya nanti nggak sah. Bercuma cuma sebentar. Satu hari pulang, satu hari pulang, satu hari pulang. Itikafkannya harus 10 malam. Maka mending saya nggak usah itikaf. Enggak. Yang benar itikaf meskipun semalam pun itu sah. Meskipun lima jam, empat jam itu sudah sah. Wallahu ta'ala alam. Wa afdol awqatil itikaf al al awakhir min ramadhan. Dan waktu yang paling utama untuk melaksanakan itikaf itu di sepuluh malam terakhir bulan ramadhan. Di hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anna as-sabit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana al-ashr al awakhir min ramadhan hatta tawaffahullah. Karena dalilnya tadi hadits Aisyah Nabi SAW Alaihi Wasallam itu senantiasa itikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Fa ini takafafin koi hadal wak jaza dalik lakin naukilaful aula wal akdol. Kalau seorang dia mau itikaf selain hari tersebut, besok dia itikaf maka boleh, maka boleh dan itu adalah sah. wa nawa itikaf al ashal awakhir min Ramadan salal fajar min sabi hatil yom al hadi wal ishrin fiyau fil masjid alladhi yanwi al-i'tikaf fihi thumma yadkhulu fi i'tikaf yadkhulu fi i'tikafihi wa yantahi bi ghurubi asy-syams akhir yawm min ramadan kalau orang yang mau itikaf selama 10 ma 10 hari bagaimana caranya maka dia salat maghrib di masjid yang dia pengen itikaf di di malam ke-21 saya ulang ini kalau orang mau itikaf 10 hari maka caranya gimana dia datang ke masjid ikut sholat maghrib di masjid yang dia pengen etikaf. Kapan dia boleh keluar? Di hari terakhir bulan Ramadan. Yaitu malam takbiran. Baru dia boleh pulang. Allahu ta'ala alam. Belum ya? Kemudian mustahabbatuhu. sunnah sunahnya itikaf. Yang dianjurkan maksudnya. Wal itikaf ibadatun yakhlufi hal abdu bi khaliqihi wa yaqtal ala'iq amma Fayustahab boleh itikaf an yatafarraq lil ibadah. Dengarkan azan dulu. Mana ini ala mabauzi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabi ajmain. Afan tadi ana sebutkan bahwasanya kalau mau itikaf 10 hari, kita masuknya pada malam 21 maghrib. Enggak, yang benar maksudnya sana salah baca. Maksudnya kita di hari ke-21 kita sudah salat subuh. Ya otomatis berarti kita datangnya sebelum fajar terbit. Jadi kita datang habis sahur langsung kita datang ke masjid sholat subuh. Ketika sudah sholat subuh berarti kita tidak boleh keluar. Jadi hari 21 sholat subuh. Tapi biasanya prakteknya masyarakat kan datangnya malamnya. Biasanya kumpulnya sudah dari maghrib kalau enggak dari isya. Tapi harusnya kalau secara fikih dia harus sudah sholat subuh. Tidak mesti sholat maghrib. Wallahu ta'ala Kemudian di sini beliau mengatakan anjuran kalau orang itikaf yaitu konsentrasi untuk beribadah. Perhatikan. Wayuksiru minas shala wa zikir wa doa wa qira'atul quran wa tauba wal istighfar wa allati tuqarribu ilallah. Dianjurkan kalau orang yang itikaf itu perbanyak ibadah, konsentrasi ibadah, perbanyak salat, zikir, doa, baca Quran, taubat dan segala ibadah yang kita bisa lakukan. Karena kata Ibn Rajab rahim ta'ala beliau ketika mendefinisikan itikaf beliau mengatakan qatul ala'id anil khala'id letisali bi khidmatil khaliq. yaitu apa kita memutuskan hubungan kita dengan khala'id maksudnya dengan makhluk dengan orang-orang letisal bi khidmatil khaliq. tapi kita sambungkan koneksi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yaitu itikaf itu kita tujuannya untuk beribadah. Mari kita baca perkataan muallif. Wa yubahu lil mu'takif al khuruj min masjid lima lima labud daminhu kal khuruj lil akal wa syarb idza yakun lahu man yuhdiruhuma wal khuruj li qada haja wal wudu min al hadath wal ittisal min al janabah. Seorang yang itikaf boleh bagi dia untuk keluar kalau dia ada perlunya. Kalau dia ada perlunya. Contohnya apa? Misalnya di sini mulai mengatakan kalau dia mau makan sahur misalnya. Di masjid nggak ada makanan. Maka dia harus keluar cari makan. Ini nggak ngapa. Itikafnya nggak batal. Kita juga minum. Mungkin dia lagi haus. Lagi ngaji. Tiba-tiba haus. Parah. nggak ada air minum. Dia harus beli mungkin ke depan. Keluar dari masjid. Tidak mengapa. Itu tidak membatalkan itikafnya. Kemudian juga ketika dia pengen buang hajat misalnya disini, misalnya di sini lagi kamar mandi lagi penuh misalnya contohnya tapi enggak mau. mudah-mudahan enggak maka dia boleh keluar untuk buat menyelesaikan hajat intinya harus ada hajat kalau enggak ada hajat meskipun sebentar maka itikafnya jadi batal wa at ila yufid beliau mengatakan dan boleh ngobrol sama orang kalau berfaedah lihat ada kata berfaedah. Untuk ngobrol ilmu mungkin. Atau nanya sesuatu masalah. Tidak masalah. Atau tanya sesuatu hal yang perlu ditanyakan. Tidak masalah. Wasu'alu an ahwalihim nanya kabar. Amma tahadud fima la yufid wa fima la, la darurata fihi fa innahu yunafi maqsul yunafi maqsul itikaf wa ma min ajlihi. Ada pun ngobrol. I'tikaf terus ngobrol bikin bikin majelis ngumpul-ngumpul. Biasa itu habis terawih, majelis ngopi-ngopi, cerita-cerita. Maka ini menafikan maksud dari iktikaf. Menafikan maksud dari iktikaf. Tapi beliau tidak bilang batal. Cuman menafikan maksud dari iktikaf. Karena maksud dari iktikaf itu ada kita beribadah. وَيُبَاهُ لَهُ أَنْ يَزُورَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَوْ أَقَارِبُهُ وَأَنْ يَتَحَدَّتْ إِلَيْهِ saatan فِي مَزَّمَانْ وَالْغُرُطْ مِنْ مُؤْتَكِفِي لِتَوْدِعِهِمْ dan boleh kalau kita sedang itikaf, kemudian ada orang yang mengunjungi kita, boleh, kemudian kita ngobrol sama orang tersebut, kemudian kita antar keluar sebentar. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh oleh Sofia, radhiyallahu Anhu ketika, anha, ketika Nabi itikaf, maka Sofia datang, Sofia datang, kemudian Nabi ajak ngobrol Sofia, kemudian ketika Sofia mau pulang, Nabi ngantar ke rumah Sofia, tapi kan rumahnya dekat sama masjid. Mungkin kalau kayak Pak Haji, kita istri kita datang, kita antar ke sebelah dekat. Tapi kalau ngantar sampai jauh enggak. Minimal kita ngantar ke kendaraannya. Misalnya dia naik motor, enggak apa-apa. Itu itu disyariatkan bahkan. Karena Nabi melakukan hal bukan disyariatkan, maksudnya dibolehkan. Karena Nabi melakukan hal tersebut. Sofia datang ngajak ngobrol Nabi, kemudian ketika Sofia mau pulang, Nabi ngantar ke rumahnya. Maka kalau kita mungkin praktiknya ketika istri kita datang jenguk kita, maka kita nanti ngantarnya ke kendaraan dia mungkin di parkiran depan kemudian kita balik lagi ke ke masjid. Wallahu taala alam. Walil mu'takif an yakul wa yashrab wa yanam fil masjid ma'al muhafadhu 'ala nadhafati masjid was siyanati. Dan so, orang yang mu'takif itikaf boleh makan dan minum di masjid, tapi selama bisa menjaga kebersihan. Kalau nggak bisa menjaga kebersihan, mending makan di di luar masjid, di pelataran. Tapi asalnya boleh. Tapi kalau mengotori, tidak boleh. Kemudian pemesan terakhir yaitu pembatal-pembatal itikaf. Pembatal-pembatal itikaf. Yang pertama adalah al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Seorang keluar dari masjid tanpa hajat dengan sengaja. Ini enggak boleh. Tanpa hajat dengan sengaja. Iseng aja keluar, itikafnya jadi batal. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala wakana la ya bait illa li hajatan idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika itikaf dia tidak akan keluar kalau selain kalau ada hajat. Adapun kalau tidak ada hajat beliau tidak keluar. Kemudian yang kedua yaitu berhubungan badan maksudnya jima ini juga membatalkan itikaf. Meskipun itu di malam hari, kan malam hari boleh. Kalau dia keluar pulang sebentar berhubungan maka itikafnya jadi batal. Dia harus kalau mau itikaf lagi dia harus niat niat baru. Kata firman Allah, Allah SWT berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Janganlah kalian menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beritikaf di dalam masjid. Wa fi hukmihi al-inzal bi syahwatin biduni jima' kal istimna' wa mubasharatiz zaujah fi ghairil fadl. Jadi ini juga semakna dengan seorang yang mungkin dekat-dekat istrinya, cium-cium istrinya, untuk biar ejakulasi atau onani atau yang lainnya yang semisal dengan jima maka ini tidak boleh meskipun dia dekat-dekat istrinya meskipun nggak jima untuk untuk ejakulasi maka ini juga membatalkan itikaf kemudian yang ketiga yaitu dahabul akli yaitu hilangnya akal payaf sudul itikaf bil junun wasakr maka itikaf itu apa rusak atau batal gara-gara gila. Li majnun wa sakran an ahli ibadah karena orang yang gila itu atau tidak berakal sudah keluar dari orang-orang yang ahli ibadah, maksudnya orang-orang yang bisa beribadah. Kemudian yang keempat di sini beliau sebutkan haid wan nifas, tapi kita rujukkan tadi Allah taala alam wanita kalau haid dan nifas tetap boleh untuk iktikaf. Kemudian yang kelima yaitu ar -riddah. yaitu orang yang murtad maka orang yang murtad, itikafnya otomatis batal. Jangankan itikafnya, imannya juga batal. Lain asyakta, layah batal na'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka amalanmu semua batal. Namun kita ingatkan batalnya itu ketika nanti dia sudah wafat. Kalau belum wafat, iman-imannya masih terjaga. Ketika dia sudah wafat, baru ter hilanglah amalannya. Kalau dia, misalnya dia kalau murtad, kemudian nanti dia balik lagi Islam, maka iman-iman yang sebelumnya tadi masih terjaga insyaallah wallahu taala alam. Kemudian yang terakhir di sini Anda tambahkan saya sebutkan dalam bekal Islam berkaitan dengan adab-adab iktikaf. Yang pertama, saya sebutkan saya dengan ringkas selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Iktikaf sering status itu penuh dengan masjid. Foto-foto lagi inilah inilah biasanya gitu kalau pokoknya kalau lagi Ramadan 10 hari terakhir status penuh dengan masjid. Hati-hati. Jangan -hati. sampai kita tidak ikhlas. Mungkin kita ikhlas. Tapi kualitas ibadahnya turun. Jadi kualitas ibadah yang disembunyikan menjadi kualitas ibadah yang ditampakkan. Meskipun kita ikhlas tapi pahalanya beda. Pahala yang ibadah yang disembunyikan itu lebih tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, benar-benar bertekad untuk cari malam Lailatul Qadar. Kalau beriktikaf. benar-benar bertekad mencari malam Lailatul Qadar. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nyari malam Lailatul Qadar. Beliau di, ketika belum belum diberitahu tentang malam Lailatul Qadar, beliau cari di 10 hari terakhir. Beliau itikaf di 10 hari, 10 hari pertama. Beliau beritikaf 10 hari pertama, kemudian datang Jibril, Jibril bilang di 10 pertengahan. Maka Nabi pun itikaf di 10 pertengahan. Kemudian setelah itikaf hampir selesai, Jibril datang bilang di sepuluh malam terakhir. Kemudian Nabi itikaf lagi di sepuluh malam terakhir. Jadi maksud saya sampaikan di sini beliau benar-benar nyari malam Lailatul Qadar sampai beliau bela-belain itikaf selama sebulan. Alhamdulillah kita masih dikasih tahu bahwasanya itikaf itu di sepuluh malam terakhir. Coba dihilangkan, hanya ada di bulan Ramadan. Maka otomatis untuk kita bisa mendapatkan malam itikaf, malam ramalatul qadar dalam keadaan beribadah, maka kita harus itikaf selama berapa? 30 hari. Maka bersyukur. Bersyukur dikasih tahu di 10 malam terakhir. Gimana kalau dibilang ada di satu tahun satu malam Lailatul Qadar. Gimana sih kita cari Lailatul Qadar? Apakah setiap malam kita beribadah maksudnya se, se powerful seperti 10 malam terakhir kita lakukan? Enggak. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Kalau sudah 10 malam terakhir, kita lebih fokus untuk beribadah. Jangan lebih lebih malas. Sebagian kita lebih lebih giat buka HP. Kalau zaman dulu ke mall, zaman sekarang buka HP, buka toko-toko, nyari. Sekarang nggak enggak, enggak apa, enggak cari enggak nyari keluar. Hati-hati itikaf transaksi di masjid dilarang. Perhatikan, hati-hati. Lagi itikaf nyari baju lebaran, nyari-nyari. Terus transaksi itu dilarang oleh syariat. Kita tidak boleh kita jual beli di dalam masjid. Kemudian yang ketiga yaitu memutuskan hubungan dengan makhluk untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah singgung. Jangan banyak ngobrol intinya. Intinya kita lebih boleh ngobrol tapi ya jangan itikaf kita penuh dengan obrolan. Kita lebih fokus untuk beribadah. Karena Nabi kalau itikaf beliau bikin kemah. Karena beliau tidak mau diganggu. Kemudian yang keempat, memperbanyak sholat malam dan juga membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'anni. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya engkau maha pengampun dan engkau mencintai pengampunan dan kemaafan maka ampunilah aku. Ini doa yang harus kita ucapkan sedang-sedang ucapan ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang keenam yang terakhir. Sadarkan diri bahwasanya kita sedang itikaf. Ini penting karena terkadang kita tidak sadar. Akhirnya lupa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan seorang yang itikaf. Ya tadi kayak majelis terus, majelis makan ngobrol, makan ngobrol, makan ngobrol. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, maka kita harus sadar bahwasanya kita sedang beriktikaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kami dan jemaah sekalian. Kalau ada benarnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni datang dari kejahilan anak dan anak siap rujuk dari kesalahan tersebut. Wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammad wa ala